mau tanya. Oh, tumben. Biasanya antara ada dan tiada kamu di sini. Yaudah, mau tanya yang mana yang belum ngerti? Kata kelas lain ada study tour, Pak. Terus sudah dibagiin surat izin juga. Kita kok belum dikasih kabar, Pak? Kirain mau nanya pelajaran tadi. Rupanya pertanyaan Anfaedah. Iya, benar. Nanti ada study tour. Jadi kita kemana nih, Pak? Wih, gak sabar sudah kita nih. Gak tahu juga saya. Tapi kelas lain ada yang mau ke kebun binatang tuh. Berarti kita juga, Pak? Ya enggak lah. Di sini kan udah kebun binatang. Ngapain lagi kalian ke sana? Dah biasa. Ya beda lah, Pak. Dari sisi desain tampilan kita udah berbeda. Di sana ada yang kakinya 4, 5, 6, 1000. Lah, kalau kelas ini nggak ada. Alah, beda kaki doang. Kelakuan kan tetap sama. Beda juga, Pak. Di sana ada yang bisa terbang. Di kelas ini nggak ada yang bisa. Terus yang kemarin mendarat di kantin habis lompat dari lantai 4 tuh siapa? Wah, itu anu. Wah, siapa tuh ya? Nggak kenal juga kita. Sampai masuk koran kemarin. Sebuah sekolah diduga melakukan pengembangan penelitian ilegal anak-anak mutan. Gak apa-apa lah, Pak. Sekali-sekali viral. Lumayan promosi. Ayolah, Pak. Masa kelas kita gak dikasih study tour? Gak ada perkiraan gak kelas kami kira-kira kemana gitu, Pak? Gak tahu, malas mikir saya. Ya, coba diskusi sama sekolah lah, Pak. Biar kita bisa ikut. Udahlah, kalau kata netizen, lo tuh gak diajak. Gak bisa gini, Pak. Kami menuntut keadilan. Kalau berdasarkan ramalan saya sih, kalian gak diikutkan. Kenapa, Pak? Bikin malu, menyusahkan. Lagian yang diajak cuma golongan manusia penuh kesehatan jiwa. Ih, masa kelas kok yang gak diajak study tour? Kenapa kita selalu dianak tirikan? Apa pindah kelas aja ya? Tapi siapa yang mau menampung diriku yang sangat istimewa ini? Oh jangan, mending kita cari di internet dulu cara ikut study tour tanpa izin. Tapi kalau gak dapat izin, ntar bis kita kebolak. Aduh, kacau juga. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Aduh, kenapa kau muncul di saat yang gak tepat sih? Sepatu baja apa lagi, Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kah sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Aku sedikit tidak percaya karena aku yakin nyeduhkannya di sini. Kau benar-benar tidak melihatnya atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatu aja nih, dari tadi udah dibilang gak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Lebih baik aku bertanya pada chat AI. Tunggu dulu. Kok kelas pick up ada dapat study tour nggak? Tentu saja ada, biar ku tebak. Kalian kelas hutan pasti tidak diajak ya? Ih, so tau, wow. Sama bilang, pasti diajak lah. Yah, kasihan ditinggal. Tapi nanti saat study tour pasti sangat seru. Jalan-jalan, keliling-keliling bertemu pangeran sambil memetik kolang-kaling. Kayaknya yang kasihan kau deh. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali, harusnya aku bawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal, berwarna perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, meja tiket tonego. Oh, itu sepatumu, itu di tempat sampah. Anjir Udin, tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag, ya iyalah kalau fashion flag jadi susulah tuh, bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, oh, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu? Kukira baju dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh, kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harganya 50 juta, kau bisa gantiin? Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi, kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Lihat-lihat dari manapun itu cuma barang rongsokan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah.